Sorotan lain, Saudara, usai Ronald Tanu diputuskan bebas, Kejaksaan Negeri Surabaya akan berkoordinasi dengan Dirjen Kemenkumham untuk mengajukan permohonan pencekalan terdakwa ke luar negeri. Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan mereka tidak mempunyai wewenang untuk mencekal terdakwa berpergian ke luar negeri. Permohonan pencekalan terhadap terdakwa baru dapat dilakukan setelah Kejaksaan Negeri mengajukan upaya kasasi dan menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Dan itu tentunya kalau kita saat ini langkah-langkah yang akan kita ambil adalah mempersiapkan untuk berkoordinasi nanti dengan Dirjen Kemenkumham ya, melalui imigrasi tentunya akan kita sampaikan cegah tanggalnya untuk supaya yang bersangkutan ini tidak berpergian ke luar negeri.